Tradisi gentong haji dipercaya menjadi sebuah tradisi yang sudah ratusan tahun dan hanya ada di desa tertentu di Kabupaten Cirebon. Salah satunya bisa ditemukan di Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Tradisi turun-temurun yang dilakukan nenek moyang selain sebagai tanda bahwa rumah tersebut ada keluarga yang sedang beribadah haji, namun tradisi ini juga diharapkan ada nilai manfaat dan ibadah. Tradisi gentong haji adalah tradisi memberikan air minum kepada orang yang lewat di depan rumah, yang tujuannya agar orang yang meminum maupun membasuh wajahnya ini bisa mendoakan yang sedang beribadah haji. Selain itu juga air gentong haji dipercaya warga setempat bisa membawa keberkahan dan mengobati penyakit. Air itu gentong haji. Gentong haji. Apa sih itu gentong haji, Bu? Gentong haji ya biar supaya yang di sana naik haji biar itu apa enggak kehausan. Enggak kepanasan itu. Enggak kepanasan. Kenapa tadi diraupin? Ini dedeknya biar ini enggak rewel, biar berkah barokah, biar bisa naik haji. Orang sini mempercayai kalau naik haji itu pasti ada gentong di depan rumahnya biar yang berangkat haji di sana itu tidak merasa kepanasan atau kehausan. Karena sifat air di sini kan biasanya mengademkan ya gitu. Intinya tidak kepanasan atau apa karena di cuaca di sana kan ekstrim lah, lumayan ekstrim panas gitu. Ini maknanya sedekah air atau gimana? Iya, bisa juga disebut sedekah air juga. Jadi biar orang lewat di sini atau warga sekitar itu bisa meminumnya gitu secara gratis. Makna tradisi gentong haji merupakan bentuk ikhtiar keluarga calon jamaah haji agar diberikan kelancaran saat beribadah dan bisa selamat hingga kembali pulang menjadi haji mabrur. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.